Dipur kamu sendal jepit tok kan ngarep ke. Panas. Mana? Kau tahu. Ya, sebenarnya tadi sudah baru mana di Pak? Itu. Ya. Entar, Pak. Ini kita ambil Karparodon. Bapak kemarin ngasih tahu itu sing abang kae, Pak. Mana, Is? Ngene-ngene, Is. Itu kamera. Kerbau. Itu bagian mananya Pak kira-kira? Bagian apa? Ya, mulai gigi satu, gigi satu, gigi satu. Rencana kapan gawe sirkuit? Ini bekas apa, Pak? Bekas apa ini, Pak? Ya kalau ini kan orang yang lintas ke sini tahu lihat bahwa sangat. Wah. Ini, Pak, sekali, Pak. Barangnya keli. Apa kue, Pak? Nah, diperkirakan lutut gas, Pak. Nah, tapi jenis apa, Pak, yang sisa ya, sisa lutut gas. Ya. Ini dengan kenyataan lutut gas ya. Tapi setelah identifikasi nanti para ahli yang mengatakan bahwa ini gas. Jangan istirahat. Hei, Pak. Mati, Pak. Iya. Di sini ya atas nanti kan omongan. Jauh dari ya, kalau untuk pencarian singa ya, tetapi pada waktu saya melintas itu kalau ada ya itu amankan karena itu takut hilang, apalagi itu di sungai nanti takut hilang keseret arus banjir pada waktu nanti musim hujan. Jadi kita ambil tetap dibawa pulang di amankan di Pondok Kumur masih begitu. Berarti masih banyak fosil purba, Pak, di kawasan ini, Pak? Oh, masih banyak itu di dalam antar-antar itu kan baru hanya sebagian kecil ya. Ya, yang sudah apa termasuk sudah ada di permukaan tanah itu. Ini fosil apa, Pak? Di antaranya diperkirakan ini milik gajah. Kaki. Ya, kaki lutut. Kaki lutut. Ya. Berapa tahun kira-kira itu? Ya itu kan survei yang sudah diidentifikasi para ahli itu kan sudah merupakan lebih tua, lebih lama, jadi 1,2 juta tahun yang lalu. Kebanyakan ini ya, Pak, hewan purba ya di sini ya? Ya, kebanyakan. Ya, rata-rata sih berasal dari kehidupan laut. Itu sangat lengkap, ada gigi ikan hiu purba jenis megalodon, ada gigi hiu purba jenis karparodon maupun fosil ekor ikan pari, baik ada kerang-kerang laut sangat lengkap jenisnya dan ada bukti-buktinya ada itu di Pondok Kumur masih.
diambil, Pak. Tanggal gadingnya.